Halo guys, welcome back to Rafli Channel. Kembali lagi bersama saya Rafli, dan kali ini kita bakal mereview lagi seat yang ada di TikTok. Seperti biasa, kita bakal melihat dari tekan-tekan yang ada di TikTokku atau mention-mention dari TikTokku. Jadi langsung aja untuk kalian yang mungkin punya seat atau nemuin seat yang unik di TikTok, tag ke TikTokku sekarang juga, karena aku bakal nge-review dari apa yang kalian tag di TikTokku. Dan yaudah, langsung aja kita bakal mulai videonya daripada lama. Oke, langsung aja untuk kalian yang belum follow TikTokku, bisa follow TikTokku Rafli_2107. Let's go, tembusin 100k ya, semoga secepatnya. Dan langsung aja aku bakal ngecek apa yang udah kalian mention ke TikTokku, dan di sini sebutan, dan aku bakal lihat beberapa orang yang ngetag aku di TikTok ya. Oke, seat pertama ada dari FF Godboy 6. Ini dia. -123. You will spawn here. Jangan pakai suara, copyright. Apa bagusnya? Kok ternyata seat -123 hoki ya? Sangat simpel sekali seatnya dan gampang dicoba. Jadi langsung aja kita bakal ke prakteknya. Let's go. Oke, langsung aja kita bakal coba, dan seatnya adalah -123. Ini benar-benar sangat easy banget. Kalian gak usah pakai bang, copyin seatnya di deskripsi. Gampang banget, -123, udah itu doang ya. -123. Behavior pack gak usah diaktifin karena gak ada. Gak support addonsnya. Gak usah. Udah kayak gini dong berarti ya. Let's go, kita bakal coba seatnya. Dan langsung ada stronghold lagi. Ini rata-rata yang ada di TikTok ini seat-seat untuk speedrun semua ya. Coba kita lihat apakah si TikTok kali ini bisa untuk speedrun survival kalian, untuk pecinta speedrun survival. Let's go, kita bakal lihat. Ya, ini dia. Tempat pertama kalian nge-spawn, kalian ada di 972 lalu 4 di koordinat tersebut. Dan kalau misalnya kalian ngelihat langsung ke bagian depannya, langsung nemuin satu village yang ada di Savannah Biome. Ya, yang ada di Savannah Biome. Dan di sini apakah ada yang bagian blacksmithnya atau tidak? Pokoknya intinya kalau aku menemukan villager tuh harus blacksmith yang paling ku cari pertama ya. Kalau nggak ada ya udah, baru ku yang di sekitarnya. Nggak ada Savannah blacksmith yang paling susah ditemukan. Iya. Kenapa jadi melayang seperti ini atuh? Ini BTW sedikit broken seat ya. Jadi ya agak sedikit rusak tuh. Ini air rampe kesini, ngebleber. Di bagian sininya kayak gini. Intinya yang lain itu gak usah kita pikirkan. Intinya yang terutama adalah di ravine-nya yang besar ini. Ini ravine-nya termasuk besar juga ya. Jujur ini dari ravine yang sering kutemukan atau yang sering ku showcase, ravine yang segede ini jarang ditemuin ya. Yang lebarnya sangat lebar banget. Dan di ravine tersebut ada stronghold-nya. Itu yang terutama. Dan tadi kalau gak salah di bagian sini ada... Ini mengganggu di bagian ini. Gimana ya? Air rapi, tirangin dulu. Oh, langsung aja ke sini. Jadi untuk di pas bawah farmnya ini, dia langsung ada library-nya, library stronghold-nya. Jadi kalian bisa langsung menjelajahi atau melihat isi chest yang ada di library-nya. Langsung aja kita bakal gacha artif. Gacha artifak sih. Maaf guys, ingatnya main Genshin Impact, artifak. Jadi aku gacha artifak gitu. Kita bakal gacha buku enchant. 1 2 3 4. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan kehokian. Kenapa buat bow semua? Turn 1 lumayan. Feather Falling 4, Infinity Quick Charge. Kenapa buat crossbow juga? Blast Protection lumayan. Oke, ke chest yang kedua di... Oh, sini kukira nggak ada anjir chest keduanya. Let's go. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Thorns 2, Fortune 3. Looting 3, langsung looting 3 loh. Fair Aspect, Knockback. Good Enchant. Oke, untuk di bagian sininya ada si library-nya. Dan aku rasa ini library lagi. Bukan, jalan biasa. Allah Akbar, susah banget masuknya. Ini jalan biasa, aku langsung tembus-tembus aja kesini ya. Ini jalan biasa juga, library keduanya di mana? Library ada di mana lagi? Please, ini library please. Ayo dong, ada library, please, 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 please. Kalau nggak langsung portal tamatnya deh. Ini agak susah nih nemuinya nih. Agak sedikit. Oh, ada ini juga bagian dalamnya. Apa sih, ravine bagian dalam? Oke, susah menemukannya lagi ya. Wah, hardcore ini. Coba deh pakai night vision dulu. Aku bakal coba kelilingin dulu sekitar strongholdnya. Baru nanti kita bakal coba ke bagian lainnya. Kalau nggak menemukan apa-apa, baru kita langsung cabut bos. Oke. Ini pada kopong semua lagi.
Oke, aku masuk dari mana ya yang kira-kira buat kita telusurin? Sini apa? Coba kita bakal keliling-keliling sekitar sini untuk menemukan si... Bolong semua, anjir. Oke, intinya untuk si stronghold-nya ada di koordinat 1077 lalu 58 ketinggian bebas lah, kalian bisa lihat aja ya. 1077 lalu 121. Cuman untuk bagian end portal aku enggak tahu di mana karena ini muter-muter kemana-mana tidak ada, bos ya. Cuman ada library. Intinya library-nya dekat sih sama bagian village ya. Jadi kalian bisa nemuin langsung dengan mudah. Cuman untuk bagian end portal-nya harus keliling-keliling, dan aku paling benci kalau keliling-keliling soal ya keliling-keliling stronghold paling benci ya. Jadi kita bakal coba untuk nge-spawnin bagian nethernya. Aku berharap langsung ada fortress. Kita bakal spawninnya di sini kali ya, deket si farmnya, biar kalian tahu patokannya. Aku bakal nge-spawnin di bagian deket farmnya, farm yang ngebug ini. Dan langsung aja 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan sesuatu yang bagus. Give me something good. 1, 2, 3. Fortress dong. Oke. Beneran dong langsung deket fortress bagian nethernya. Sumpah ini sangat support sekali buat kalian speedrun survival, karena kalian deket stronghold dan juga deket fortress. Untuk fortressnya ini ada di biome basalt. Dan kalau kalian nyari di mana itu apa lagi? Bukan ya? Yaudah, pokoknya untuk kalian yang mungkin nyari lokasi nethernya itu sangat gampang banget karena kalian langsung nemuin di itu deket banget, sumpah dah. Ada di koordinat 174-2. Ini kalian langsung menemukan ada fortressnya. Kalian bisa sendiri deh untuk keliling-kelilingnya. Yaudah, intinya ini support buat speedrun. Untuk kalian yang mungkin pecinta speedrun survival, kalian bisa langsung coba pakai seat ini karena deket fortress dan juga end portal. End portalnya gak ketemu, cuman kalian bisa cari-cari aja deh, dewek deh. Dan yaudah, mungkin kurang lebih untuk di bagian nether sama strongholdnya kayak gini. Aku bakal coba kelilingin sedikit bagian sekitar tempat spawnnya. Apakah ada sesuatu yang bagus? Atau apakah ada sesuatu yang bisa kita temukan lagi selain hanya ini-ini aja? Oke, aku bakal coba kelilingin dulu sekitar bagian village-nya. Apakah ada yang bisa kita temukan selain cuman village doang? Karena aku nggak yakin kalau misal di bagian spawn-nya cuman village doang ya. Dengan hal yang lumayan hoki gitu, ada stronghold sekitar situ, tapi kita cuman nemuin cuman village-nya doang satu. Setidaknya pasti ada village lain yang ada di sekitar tempat spawn. Kalau nggak ada juga berarti emang ditakdirkan ini untuk speedrun doang ya. Ini ada lagi nih. Ada stronghold ya kah? Gak lah, masa strongholdnya double beli, mustahil dong. Oke, okay. Let's go, aku bakal keliling-keliling dulu. Apakah bisa menemukan lagi sesuatu hal yang menarik di seed yang ada di TikTok ini, yang emang khusus buat speedrun survival ya. Sepertinya kan, bener. Pasti ada. Gak mungkin cuman satu village doang. Dan ini kayaknya gak terlalu jauh deh jaraknya. Tadi kalau gak salah village yang pertama ada di sekitar sono ya. Village pertama ada sekitar sono, dan untuk village kedua ada di koordinat 917-564 plus ya, X sama Z nya Jadi kalian bisa temukan aja langsung ke sini. Kalian tinggal jalan, gak terlalu jauh. Dan untuk tipe village cuman agak sedikit ngajak gelut gak sih? Kayak terlalu naik turun di bukit-bukit begini tuh. Dan gak ada blacksmith juga lagi kan, brengsek banget sumpah. Gak ada, aku udah jarang banget menemukan blacksmith di showcase it ya. Dulunya sering banget nemu blacksmith. Sekarang udah apesh. Apa di nerf ya di versi sekarang ini ya. Ya wes, itu untuk village keduanya. Aku gak tahu apakah ada lagi village ketiganya atau ada lagi. Kayak coba muter lagi sedikit sampai nanti kita ketemu ke village yang pertama lagi. Oke, ketemu lagi di bagian dessertnya. Dan ini dia, di bagian dessertnya ada di koordinat 551-152 untuk X dan Z nya plus juga. Dan cuman pelit banget rumahnya, dikit banget, gak ada blacksmith lagi. Yaudah, teori bersyukur pilih ya. Intinya, ini village ketiga yang kutemukan di seed dari yang viral di TikTok tersebut. Dan aku bakal coba balik lagi ke bagian tempat spawn yang tadi ya. Nah, itu di sekitar sana berarti nggak terlalu jauh kan? Ini sama apa beda ya? Benar, berarti dari tempat spawn tadi, kalian untuk ke village yang ketiga ada di bagian sana, village yang kedua ada di bagian sana. Dan yaudah, aku masih penasaran untuk nyari si end portal lah sih. Cuman susah nyarinya sumpah. Nyerah guys, aku gak kuat nyarinya sumpah, gak ketemu-temu loh. Udah keliling-keliling kesono sini gak ketemunya spawner. Aku nyari end portal loh, bukan spawner sumpah. Oke, ada ya yang kalian bisa lihat.
Aku nyari end portalnya bukan spawner, oke? Please. Kenapa dikasihnya spawner skeleton di sini? Ini enggak ada, serius apa? Wah, sumpah. Kutukan anjing, enggak nemu-nemu. Kanan kiri, oh no, udah kujelajahi. Ke kanan enggak ada. Susah ditemukan. Dan ya udah, untuk kalian yang pencoba situ silakan. Ini intinya bisa untuk kalian speedrun survival, cuman untuk nemuin si portal tamat ini ngajak gelut ya. Apa aku harus pakai X-ray gitu biar nemuin? Dan BTW karena ini trik dari gravel udah enggak bisa tuh. Tuh, kayak agak sedikit susah trik gravel tuh. Kalau lagi kan segini kelihatan. Sekarang mesti bener-bener tipis banget, susah tuh. Ya Allah, gak bisa lagi trik gravel. Bahkan dibenerin tau gak sih di versi 1.17. Dan yaudah, mungkin kalau untuk kalian yang pengen coba silakan seatnya. Dan tadi thank you banget dari siapa? Lupa namanya. Dari TikTok namanya, oh ini, FF God Boy. Dan yaudah, kalau kalian pengen cobain silakan. Dan untuk video kali ini segini dulu. Oke, mungkin untuk video kali ini segini aja. Thank you banget yang udah nonton. Sekali lagi, maaf portal tamatnya. Aku pusing nyari, gak bisa nyari. Aku udah nyari keliling-keliling tapi gak nemu-nemu gitu. Jadi maaf tidak ketemu. Dan yaudah, kalau kalian pengen cobain seat silakan. Intinya kalau kalian punya atau seat, menemukan seat yang unik di TikTok, kalian bisa tag aja atau mention ke TikTokku. Dan yaudah, untuk yang belum follow TikTokku silakan cek TikTokku, karena aku aktif membuat video di TikTok. Walaupun emang kadang ngajak gelut TikToknya ya. Masa videoku dibisukan mulu gitu, padahal pakai musik yang sama kayak video sebelum-sebelumnya yang aman dari copyright. Bodo amat TikTok. Yaudah, kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Kalau gitu jangan lupa cebok kalau berok. Dan see you next time. Bye-bye.